مولاي صلي وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر له، لا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu, para musafirin, para wisatawan religius bersama Al-Hujjah Group yang kami muliakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Snorkeling yang kedua. Apa namanya? Banana kedua. Baik. Coba Ibu bayangkan, Bapak bayangkan semua. Laut di akhir zaman kata Rasulullah akan meluap. Sangat banyak kota-kota di tepi pantai tenggelam. Kejadian itu bersamaan dengan hujan meteor jatuh ke bumi. Dan gempa bumi susul menyusul secara masif dengan kekuatan magnitudo yang sangat tinggi dan besar. Para sahabat bertanya, kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Ngeri kami mendengarnya. Rasulullah menjawab, kalau nanti umatku di akhir zaman, kalian saksikan, sudah melakukan tiga perkara berikut ini secara serentak di mana-mana. Yang pertama, apabila sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku di tengah-tengah umatku di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah kalian sukai dan kalian senangi, didapatkan di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah beredar dan menyebar, sangat mudah didapatkan di mana-mana. Bila kita perhatikan, zaman kita inilah ketiga-tiga yang dikhawatirkan Nabi itu serentak dibuat oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan negara yang dulu paling keras dan tegas, sangat tabu serta dihukum keras siapapun saja yang melakukannya, hari ini pun telah melegalkan dengan alasan menjadi negara sekuler, menjadi negara liberal, yaitu Arab Saudi. Sekelas Arab Saudi yang dulu begitu kokoh, yang dulu begitu tegar, yang dulu tidak bisa ditawar-tawar, hari ini telah mencintai musik, telah menyukai musik. Dan wanita-wanita sudah bermunculan di kalangan umat Nabi Muhammad sebagai penyanyi-penyanyi. Apabila itu sudah kalian saksikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka air laut akan naik. Akan banyak kota-kota di muka bumi yang tenggelam. Dan hujan meteor akan menimpa bumi kalian, serta akan banyak kalian saksikan gempa-gempa di mana-mana. Pada waktu itu, manusia akan banyak yang berubah menjadi jelek rupa dan wajah-wajah mereka. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sekarang coba lihat. Sangat tepat kalau kita perhatikan, apakah alam sudah mulai bosan bersahabat dengan kita? Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kemarin sudah kami sampaikan bahwa laut ini makhluk hidup. Laut ini makhluk hidup. Dia meronta. Dia memohon dan meminta kepada Allah agar Allah perkenankan mereka menghabisi manusia. Kenapa? Karena banyak manusia di daratan yang berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Tak kuasa laut melihat dan menyaksikan Allah didurhakai.
Bumi juga sama, kata Rasul. Bumi tiap sebentar berdoa, bahkan tiap hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan hamba menggempakan diri atau membelah diri. Kutelan bulat-bulat para penjahat-penjahat yang berbuat dosa dan maksiat ini di bawah, di atas punggungku kepadamu, ya Allah. Tidak ada satupun alam melainkan akan marah kalau ada orang yang berbuat dosa kepada Allah sang penciptanya. Sekarang, wahai bapak ibu yang kami muliakan, hampir serentak semua dosa dibuat oleh umat manusia. Dulu orang masih sembunyi-sembunyi berzina, sekarang zina sudah menjadi model. Dulu orang malu untuk melakukan perbuatan atau hubungan seksual, sekarang seksual yang sejenis, sekarang LGBT malah dilegalkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Maka sangat dekat waktu kita akan menyaksikan hal-hal yang paling dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sangat percaya diri saya menyampaikan, zaman kita ini yang paling tepat dan paling pas melihat kondisi yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lengkap, ketika para pemimpin dan penguasa di berbagai belahan dunia saat itu, kata Rasulullah, zalim kepada Islam dan kepada para ulama. Zalim. Mereka banyak berbuat kecurangan. Mereka banyak memanipulasi. Mereka banyak memutarbalikkan fakta. Mereka banyak menyembunyikan data. Dan mereka banyak menipu, melakukan kecurangan-kecurangan. Para ulama ditangkapin, mengalami diskriminalisasi. Dan kita perhatikan, setiap kebenaran akan difitnah sebagai sebuah kebatilan dan kebohongan. Lalu kebenaran itu akhirnya dibuli. Akhirnya kebenaran bisa-bisa dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Hari ini orang-orang jujur dianggap sebagai radikal. Orang-orang soleh akan dianggap sebagai penjahat, sementara para penjahat dianggap sebagai pahlawan dan diangkat menjadi pemimpin. Idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadhirsah. Kalau suatu urusan termasuk pemerintahan diberikan dan diserahkan tidak lagi kepada yang pakar dan ahlinya, maka tunggulah kiamat terjadi. Tunggulah kiamat terjadi. Bapak ibu yang kami muliakan, saya bertujuan menyampaikan ini tak ada guna kalau hanya sekedar menakut-nakuti ibu bapak semua. Apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat saya menakut-nakutin ibu bapak semua? Tapi ini perlu disampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Akibatnya positif betul untuk para sahabat. Seluruh sahabat punya semangat yang berbeda untuk beramal soleh yang lebih. Mereka yakin tak lama lagi. Takbir, jangan teriak. Ayo jalan, jalan cepat. Jalan-jalan cepat. Ya, bukan itu nggak ada gunanya. Panggillah Allah yang memiliki laut. Panggillah Allah yang memiliki laut. Allah bisa suruh tenang laut ini sebentar aja. Jadi itu nggak ada gunanya. Awas, saya marah nih. Panggil Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tenang sudah. Kita milik Allah. Laut milik Allah. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takuti. Ketika hanya Allah yang kita takuti, maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk takut pada kita. Laut ini akan sayang pada kita kalau kita dianggap oleh Allah sebagai wali Allah. Kita kembali pada topik kita. Sampai di mana tadi? Takut-takutin. Iya. Saya enggak ada gunanya nakut-nakutin ibu bapak. Dengan saya takut-takutin ibu bapak, saya jadi kaya. Kan enggak kan? Saya takut-takutin ibu bapak naik pangkat saya. Enggak juga. Saya takut-takutin ibu bapak tambah tinggi badan saya. Kan enggak juga kan? Jadi buat apa nakut-nakutin ibu bapak semua? Tapi maksud saya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal-hal yang sifatnya indar kepada para sahabat, yang menjadikan para sahabat takut kepada Allah, takut dengan dosa-dosa, dan takut menyia-nyiakan kewajiban yang sebenarnya mereka sudah pantas dan bisa mengerjakannya. Ini yang harus kita lakukan sekarang.
saat saya menyampaikan kita ini di akhir zaman. Kita ini di akhir zaman, sebentar lagi. Sebentar lagi. Maka hendaklah semangat kita seperti semangat para sahabat. Semangat kita seperti semangat para sahabat. Yaitu, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih aman dunia ini. Mumpung belum bencana di mana-mana yang membuat kita tidak lagi tenang beribadah. Mumpung sekarang masih bisa beramal-beramal dan memaksimalkan perjuangan untuk agama Allah, maka lakukanlah. Lakukanlah. Bisa jadi ini adalah tahun terakhir sebelum Prabowo naik jadi presiden, kita sudah meninggal dunia. Bisa jadi sebelum dideklarasikan secara resmi, dihadiri oleh para alim ulama seluruh Indonesia umpamanya, Prabowo dengan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden 2019 dan Bapak Jokowi serta Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita sudah berpindah ke alam barzakh. Bila memang demikian kenyataannya, maka sudahlah. Sekarang ibu bapak, yang pasti adalah hari ini. Setiap kali hidup kita pagi hari, katakan mungkin hari ini hari pasti saya hidup, maka hari ini saya harus melakukan yang terbaik. Ternyata besok masih bangun kita, katakan bisa jadi ini hari adalah hari saya yang terakhir. Berbuatlah dan beramallah dengan maksimal. Begitulah setiap prinsip kita. Semoga saja setiap yang mendengarkan nasihat ini, termasuk yang berbicara, tidak mau lagi menyia-nyiakan hari yang berjalan, menyia-nyiakan waktu yang tersedia, mumpung masih hidup, mumpung masih punya waktu dan kesempatan. Yuk Bapak Ibu, yuk jadilah waktu yang ada adalah rampasan perang yang paling berharga bagi kita. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina wa amilus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah, dalam waktu banyak yang sudah merugi, habis waktunya mengumpulkan dunia, mengejar dunia, mencari dunia, yang dikejar untuk ditinggalkannya, dan dia akan menyesal dengan apa yang dia kejar dan dia cari. Ma'adhan Allah. Ibu bapak sekalian, inilah tausiah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi.